Ya, tidak hanya itu pemirsa, sebagai ajang silaturahmi dan bertukar informasi, ratusan pecinta mobil tua Volkswagen berkumpul di Subang, Jawa Barat. Ada yang unik dalam acara ini, di mana mobil VW ini dijadikan tempat memasak makanan Nusantara. Lintasan off-road di pegunungan Kecamatan Ciater, Subang ini berubah menjadi lautan mobil tua Volkswagen saat pecinta VW dari berbagai daerah di tanah air yang tergabung dalam Volkswagen Indonesia menggelar acara ulang tahun komunitasnya. Berbagai jenis VW tua dibawa oleh para pemiliknya untuk berkumpul bersama. Semuanya ini untuk menyatukan teman-teman semua pencinta dan yang punya mobil VW khususnya. Pemecahan rekor ORI dengan memasak di atas VW Safari. Iya, selalu saja ada ide unik ketika para pecinta mobil tua VW Indonesia ini berkumpul. Kali ini mereka menjadikan 100 mobil VW Safari sebagai tempat memasak. Kokinya adalah para pelajar SMA yang memasak beragam makanan tradisional. Berkumpul sesama komunitas mobil selain menjadi ajang rekreasi bersama, juga menjadi wadah untuk bertukar informasi tentang kendaraan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.